masyarakat itu masih ada yang pro kontra. Yang dan apa itu untuk persyaratan-persyaratan dari pihak pembeli untuk mendirikan pasar itu kan juga belum ada, makanya masyarakat itu membutuhkan kegiatan pasar belanja. Infonya pasar apa itu, Pak? Pasar normal. Konsep pasar normal yang disosialisasikan ke warga itu seperti apa sih, Pak? Ya waktu itu intinya di situ mau dibangun sebuah pasar yang intinya apa untuk jual belinya pakai dirham. Iya, salah satunya dirham, tapi tidak menutupkan waktu sosial itu pakai rupiah juga bisa. Gimana itu, Pak? Apa lahannya pertama saat dijual dan sampai dibeli untuk dibikin pasar ini? Ya karena waktu itu saya kondisi lagi butuh dana. Saya tawarkan ada beberapa anggota apa desa apa keluarga Teguhan belum cocok, sehingga saya tawarkan di kota itu bersedia. Dan maksudnya bersedia dalam arti ini apa sudah mencocoki, ya udah akhirnya saya jual gitu aja. Luasan tanah sekitar berapa? 1.500an. Pembelinya atas nama siapa waktu itu, Pak? Didi. Pembeli tidak bilang untuk apa gitu sawahnya, Pak? Ya pernah tahu. Saya pokoknya hanya jual beli gitu aja. Tapi uang sudah diterima total.